Masa berlalu begitu pantas. Sudah hampir 10 tahun aku meninggalkan tempat ini. Biarpun hanya sebuah rumah papan yang usang, tetapi di sebalik usangnya tersimpan 1001 cerita. Ia banyak mengajar aku tentang erti kehidupan. Segala-galanya bermula di sini. Syahir? Apa kamu buat ni? Kamu saja nak sakit hati ibu kan? Apa ni ibu? Syahir main seruling je ibu. Kamu tahu tak? Sebabkan benda ni, ayah kamu mati kat tengah laut. Keturunan ini bukan pemain seruling. Faham? Kini aku mengerti segala yang terpendam. Kalau ikutkan hati, memang nak sangat saya masuk pertandingan ni. Tapi terlalu banyak halangan yang menipu saya. Sebelum ni, Adik tak pernah masuk mana-mana pertandingan ke? Belum pernah, Kak. Sebelum ni pun, saya niup seruling biasa-biasa je. Tapi lepas saya tengok poster ni, bagi saya, inilah peluang saya untuk membuktikan bakat. Kalau macam tu, mari ikut akak. Akak ni salah seorang ahli pelak pesanan hati ni. Zid, akak boleh mengajar kamu cara untuk menyusul. Maafkan saya, Puan. Hasil pemeriksaan kami, Puan disyaki menghidap bara otak tahap 4 dan Puan harus segera dirawat. Ianya memerlukan kos yang tinggi. Ujian yang mendatang harus ditempuh. Aku redo. Aku akan berusaha bagi merawat satu-satunya ibu yang dikasihi. Biar aku dengan cara aku sendiri. Rezeki Allah, tiada siapa yang tahu. Mungkin tiupan aku ini mampu membuahkan hasil. Beradu di pentas bukan kerana bakat, tetapi kerana tiupan kasih seorang anak terhadap ibunya. Namanya orang mahkamah saya. Yalah. Kenapa ni? Hmm.
bagaikan patah sayap kanan dan kiriku, di mana akan aku mengadu kesedihan dan di mana akan aku berkongsi kegembiraan. Satu-satunya insan yang menjadi kekuatanku kini telah pergi meninggalkan diriku buat selama-lamanya. Ya Allah, tempatkan ibuku di kalangan orang-orang yang soleh. Amin. Surat apa ni, Dik? Surat tawaran, Kak. Saya dapat sambung kat IPT. Wah, akak bangga dengan kamu, Dik. Tawaran dalam bidang apa? Dalam bidang muzik je, Kak. Kenapa ni, Dik? Kenapa adik tak terima je tawaran ni? Ini kan tawaran dalam bidang yang adik nak. Entahlah, Kak. Saya dah tak ada semangat lagi. Kalau saya berjaya nanti pun, dekat siapa saya nak kongsi semuanya? Dulu, dengan arwah ibu pun, saya tak sempat nak kongsi semua kejayaan saya. Sabarlah, Dik. Allah masih sayangkan adik. Setiap cabaran dan ujian menguji kekuatan yang ada dalam diri adik. Ingatlah, Tuhan tidak akan menguji hambanya selagi hambanya tidak dapat menangguh ujian tersebut. Percayalah, Allah masih sayangkan adik. Allah masih sayangkan ibu adik. Sebab itu Allah menurun ujian ini kepada adik. Tapi kenapa, Kak? Kenapa saya yang tertanggung semua ni? Sabarlah, Dik. Akak tak nak adik buat macam tu. Setiap kedukaan atau kesedihan bukan mengajar kita erti kejatuhan atau putus asa. Sebaliknya dia mengajar kita erti kebangkitan. Bangkitlah, Dik. Ayuhlah. Terima sajalah surat tawaran itu. Jikalau ibu bapa adik masih ada, pasti dia menyuruh adik menerima tawaran tersebut. Inilah kejayaan yang adik dapat ubah segala-galanya. Akak sokong adik. Jangan bimbang. Baiklah, Kak. Terima kasih sebab akak selalu ada sama adik. Sama-sama, Dik. InsyaAllah, adik akan cuba berusaha lagi. Adik takkan putus asa lagi. Itulah adik akak. Terima kasih, Kak Ju. Terima kasih kerana semangat yang diberikan ketika diri ini lemah tersungkur. Kau datang memberikan semangat baru. Akhirnya, aku berjaya menamatkan pelajaran dalam bidang muzik. Bagaikan mimpi mampu menjadi seorang guru muzik yang memiliki sebuah sekolah permata anak seni. Terima kasih, Kak Jo. Terima kasih.